Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa pecinta amal saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda kembali di channel ini. Semoga Anda yang menyimak video ini ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan berbagai urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mengajarkan, untuk mengamalkan, untuk mengijazahkan sebuah pengajaran ilmu mengenai salawat penarik rezeki, salawat sebagai magnet rezeki, salawat sebagai pengumpul harta kekayaan. Kita paham bahwa ketika seseorang dililit oleh berbagai masalah, yang salah satunya berupa kekurangan harta, kekurangan tersebut menyebabkan lalai beribadah dan melupakan Tuhannya, na'udzubillah. Maka salah satu yang diberikan oleh ulama adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat harta ini atau disebut dengan salawat mal, pengundang rezeki, pengundang harta ini didapat lewat atau melalui ilham langsung yang diajarkan oleh Allah kepada Kiai Haji Ahmad Kusyairi Siddiq Waliullah, diteruskan kepada guru kita bersama Waliullah juga Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Fasuruan Jawa Timur, dan tertulis dalam kitab kumpulan salawat pilihan namanya Wasilatul Harriyah, yang ditulis oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Salawat ini khusus untuk mengatasi masalah kemiskinan, hutang, dan ingin banyak harta dan memperbaiki ibadah serta akhlaknya. Seperti apakah salawat ini? Mari kita simak videonya sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjut, saya mengajak kepada Anda semua untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang dan banyak orang yang bisa mengamalkan dan terbantu dengan cara tekan like atau suka. Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mensubscribe channel ini,
Saya doakan semoga Anda diberikan keberkahan dalam hidupnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, yang sakit semoga segera disembuhkan, yang banyak hutang semoga dilunaskan, dan semoga hajat-hajat Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang belum mempunyai jodoh diberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tak lupa silahkan Anda tulis di kolom komentar kata qabiltu, dan juga silahkan tulis hajat Anda supaya nanti diamini bersama-sama. Inilah doa yang dimaksud dengan ijazah sholawat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yukassiru biha mali wa yastaqimu biha hali wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tata cara ijazah ini yaitu baca sholawat mal ini pada malam hari setelah sholat hajat 100 kali. Jika mampu dan ingin segera terkabul hajatnya, baca 1000 kali. Dianjurkan sambil beraktivitas di semua waktu dan boleh setiap hari, setiap saat, setiap waktu diamalkan. Para pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan ditunda-tunda, langsung diamalkan agar berkecukupan selamanya, terhindar dari kemiskinan dan hutang, dan selalu tentram bahagia di dunia akhirat, insya Allah biiznillah. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya ijazahkan pada kesempatan kali ini, menjadi wasilah dikabulkannya hajat Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.